Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Yonsepian Channel. Pagi ini saya sedang berada di area sebelah timur dari stasiun Lebak Jero, teman-teman. Sering ya kesini, tapi udah lama. Baru kali ini lagi kesini. Seperti kita lihat di depan kita, ini adalah spot es ya. Spot es yang sangat indah sekali di depan stasiun Lebak Jero. Sebentar lagi kita akan menyaksikan atau segera melintas di sini kereta api Pepandayan yang diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju tujuan akhir stasiun Garut. Dan untuk kereta api lainnya nanti kita coba spot lain, cari lagi ya. Di sini kita hanya akan menunggu kereta api Pepandayan saja, teman-teman. Sinyal keluar di stasiun Lebak Jero mengarah ke stasiun Leles sudah mengangkat, teman-teman ya, yang tadi. Sebentar lagi akan segera melintas di sini, melintas langsung di stasiun Lebak Jero kereta api Pepandayan yang membawa kereta mewah panoramik diberangkatkan dari stasiun Gambir Jakarta menuju tujuan akhir stasiun Garut. Masya Allah teman-teman, indah banget ya. Kereta api Pepandayan melintas langsung di stasiun Lebak Jero menuju tujuan akhir stasiun Garut. Selamat jalan, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Selesai. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kereta api Malabar. Saya pindah ke sini ya, ke area sebelah timur dari stasiun Lebak Jero. Ini di sinyal masuk atau sinyal muka ya, stasiun Lebak Jero dari arah, oh iya, sinyal masuk teman-teman dari arah stasiun Leles ya. Sebentar lagi akan segera melintas di sini kereta api Malabar yang diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju tujuan akhir stasiun Malang.
api Malabar baru saja melintas, teman-teman. Persiapan melintas langsung di stasiun Leles menuju tujuan akhir stasiun Malang. Selamat jalan ke api Malabar, semoga lancar, selamat sampai tujuan di tujuan akhir stasiun Malang. Oke teman-teman, selanjutnya untuk kereta api Pasundan saya pindah ke sini di area sinyal muka ya, stasiun Lebak Jero dari arah stasiun Leles. Kalau kita lihat ke sebelah timur, ini ada lengkungan juga di sini. Nah di sini teman-teman, ini kalau misalkan kereta daerah timur keren banget ya. Tapi sekarang nggak ada yang daerah timur, paling siang ya. Saya akan tunggu Pasundan di sini yang dari arah barat. Tapi Pasundan baru saja melintas ya, persiapan masuk dan melintas di stasiun Leles atau berhenti dulu kalau tidak salah ya. Barusan membawa kereta K3 ya, stainless steel, itu luar dinas teman-teman. Selamat jalan kereta api Pasundan, semoga lancar, selamat sampai tujuan di tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Teman-teman, saya di sini ditemenin oleh Kang Ridwan. Nah, ini. Kang, gimana, Kang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini teman-teman, Kang Ridwan ini dari Nagreg, Kang ya. Dari Nagreg dan kebetulan tadi ketemu di jalan, disambut. Langsung ke rumah. Langsung ke rumah ya, diajak hunting di sini bareng, diculik. Karena saya kalau kesini sendiri takut, teman-teman. Iya. Soalnya daerahnya sepi. Ah benar, ini ada di petak antara stasiun Lebak Jero dan stasiun Leles ya, Kang Ridwan. Iya benar. Kang Ridwan ada YouTube-nya? Ada, Pemburu Kereta TV. Logo channelnya itu Lokomotif C206. Oke, nanti teman-teman kita cari ya YouTube Kang Ridwan dan nanti akan saya simpan di deskripsi juga. Saya juga punya TikTok juga. Oh ada TikTok juga. Nama yes, akun TikToknya Rayal Pensinya. Mantap. Oke nanti kita simpan di deskripsi Kang ya. Siap. Supaya nanti dikunjungi dan di subscribe juga. Siap. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa diambil untuk hunting kali ini. Di petak antara stasiun Lebak Jero dan stasiun Leles. Selanjutnya kita pindah lagi spot ya, kita cari spot lain. Terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat terkait perkeretaapian khususnya di lintas Daop 2 Bandung. Selamat beraktivitas kembali dan jaga selalu kesehatan. Sampai ketemu lagi dengan video terbaru selanjutnya dari Ian Sopian Channel. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ridwan. Nanti kita hunting bareng lagi. Siap. Oke. Jadi saya pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.